Halo bro and sis, kembali lagi di channelku Rara Ji. Oh iya, subscribe dulu ya guys. Halo guys, di videoku kali ini aku akan membahas cara menangkap ikan legendaris angler di Stardew Valley. Oke, mari kita simak. Oh iya guys, ikan legendaris angler hanya bisa ditangkap pada musim gugur. Waktunya tak terbatas, mau pagi, siang, sore, ataupun malam bisa. Dan level skill mancing minimal 3 level ya guys. Untuk letak ikannya sendiri, kita harus berdiri di jembatan kayu di bagian utara Joja Mart. Nah seperti ini, kita tinggal lempar kail. Tunggu sampai ikannya tertangkap kail. Nah ini tandanya kalau ikan itu legendaris, ada sirip merah di bagian dekat badannya yang biru itu. Nah ikan legendarisnya tertangkap. Ini namanya ikan angler ya guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.